sebuah kapal besar muncul dari kabut musim gugur yang kelabu. Dia adalah kapal penangkap ikan paus, di awal perjalanan ke dunia lain Samudera Antartika. Tapi kapal ini akan menjadi pemandangan yang aneh bagi orang-orang yang mengawaki kapal penangkap ikan paus di masa lalu. Dia adalah pabrik terapung yang dilengkapi dengan mesin terkini pada saat itu. Dengan 400 orang awak kapal, banyak di antaranya bukan pelaut tetapi pekerja pabrik. Selama berbulan-bulan melaut, orang-orang ini akan sibuk mengambil minyak dan makanan dari ikan paus yang membuat mereka begitu berharga. Suatu pagi di awal bulan Oktober, kapal pabrik menempuh putaran pertama perjalanan sendirian 6.000 mil dari Southampton ke Cape Town. Di sana kapal penangkap lainnya yang akan berburu ikan paus ke Antartika sedang menunggu untuk bergabung dengannya. Setiap tahun banyak daerah yang mengirimkan armada ke tempat perburuan paus. Seperti yang telah kita lihat, setiap ekspedisi perburuan paus melibatkan kapal pabrik dan beberapa kapal penangkap. Para kru kebanyakan berasal dari Norwegia. Mereka para awak kapal pemburu paus telah mengikuti tradisi panjang, dan merekalah yang paling terampil dari semuanya. Kemampuan menembak dan berburu paus biasanya diturunkan dari ayah ke anak laki-lakinya, dan mereka telah memburu paus selama lebih dari 1000 tahun dan memiliki pengalaman lebih banyak lagi tempat penangkapan ikan paus di belahan bumi utara. Paus ini kecil dan cepat. Kapal ini dibangun untuk bermanuver cepat dan tiba-tiba seperti paus. Dan Laut Kutub di sini menjadi tempat armada penangkap ikan paus melakukan kegiatan penangkapan ikan paus dalam waktu yang cukup lama, di mana para awak kapal pemburu paus harus melewati hari demi hari melalui musim di mana es yang mengapung semakin menumpuk dan menumpuk dalam jumlah besar. Ekspedisi sekarang ke selatan mendekati benua Antartika dan melewati jalan 5 juta mil persegi. Kapal-kapal kecil memaksakan haluan mereka melalui es menuju perairan terbuka yang terletak di luar. Awak kapal menjadi semakin tidak sabar. Alasan keberhasilan terbatas pada wilayah antara Laut Ross ke perairan terbuka, sekarang tidak ada waktu untuk menjadi kehilangan target penangkap. Kapal harus diisi ulang setelah perjalanan panjang. Orang-orang yang melakukan perjalanan dengan kapal pabrik dipindahkan ke kapal mereka sendiri. Semua tombak dan peralatan harus diperiksa sebelum melakukan pemburuan paus. Kapal-kapal pemburu paus telah siap untuk perjalanan pelayaran pertama mereka akan berburu ikan paus. Pada saat berangkat ke laut untuk berburu paus, semuanya tampak baik, cuaca cukup tenang. Pada musim perburuan yang baik, para pemburu paus modern memiliki rekrutan baru untuk armada mereka. Pesawat terbang ini dibawa ke sekitar kapal pabrik. Pesawat diluncurkan dari geladak dengan ketapel dan digunakan untuk melaporkan cuaca dan kondisi es menjelang ekspedisi. Seorang awak kapal penangkap ikan paus membutuhkan bantuannya untuk melihat paus di atas kapal penangkap. Pengintai naik ke menara pengawas jauh di atas geladak yang akan digunakan untuk melihat bawah laut yang mulus ke depan tampak kosong tidak terganggu. Tiba-tiba paus pecah di sana lagi. Kapal pemburu paus menambah kecepatan untuk pengejaran paus. Dari menara pengintai mengarahkan penembak yang menunggu di jembatan. Juru tembak bergegas di sepanjang catwalk sempit.
pengejaran di kapal kecil bisa melakukan 16 simpul. Senjatanya siap untuk menyerang pada jarak 60 yard dan berada dalam jarak tembak. Paus ditembak dengan meriam tombak. Dari pesawat mendekat untuk melacak buruan mereka. Tetapi begitu juga paus biru dalam pelarian dengan nyawanya dipertaruhkan, dia berbalik dan terjun di bawah ombak mencari cara buta untuk melarikan diri. Sang juru tembak kembali mengarahkan meriamnya ke paus. Setelah paus dalam jangkauan tembak, meriam langsung ditembakkan dan memuntahkan tombak. Tali tombak yang terikat pada tombak yang tertancap pada paus mulai ditarik perlahan menggunakan mesin. Paus ditembak dengan meriam tombak. Dalam 2 detik pertama muatan peledak di kepala tombak. Ada perjuangan singkat pertarungan paus untuk hidupnya. Metode perburuan yang lebih manusiawi dicoba, sehingga kematian hewan terkuat di darat atau di laut mungkin lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Paus yang telah mati di bawah dan udara dipompa ke dalam tubuh agar tetap mengapung. Sebuah bendera dimasukkan kembali ke dalam paus untuk menunjukkan penangkap mana yang telah menangkap. Kemudian untuk diambil baik oleh kapal penarik khusus atau oleh penangkap yang kembali setelah sekitar 1,5 hari berburu. Kapal penangkap selanjutnya membawa seluruh hasil buruannya. Mereka kembali ke kapal pabrik, kru mempersiapkan paus untuk pengiriman. Para pemburu paus tidak diperbolehkan untuk membunuh sebanyak yang mereka suka. Jumlah dan panjang paus yang dapat diambil diatur oleh perjanjian internasional guna untuk melestarikan paus untuk tahun-tahun mendatang. Cara pengambilan paus dengan cara menaikkan ke kapal pabrik melalui lubang di pengaduknya mengarah ke selimuai di mana paus ditarik ke geladang. Paus biru telah diketahui berukuran lebih dari 100 kaki panjangnya dan setara dengan 4 gajah besar. Masih ada sesuatu yang misterius, mereka adalah mamalia yang memiliki paru-paru untuk bernafas dan darah yang sama dengan hewan darat, namun mereka hidup, makan, dan bernafas di laut semudah ikan. Seorang inspektur pemerintah mengukur setiap paus itu di bawah kapal itu juga tugasnya melihat tidak ada limbah di datang ikan paus. Tugas pertama adalah untuk membersihkan paus ini berarti memisahkan lemak dan kulit dari kaukus dengan pisau khusus sehingga bisa muat di kapal-kapal besar. Ikan paus hasil buruan dikuliti dan dipotong oleh pekerja di atas kapal menggunakan pisau khusus. Para pekerja harus berhati-hati di atas dek kapal, lemak dan darah ikan paus sangat licin. Sang kapten mengawasi para pekerjanya yang sedang memotong ikan paus. Selanjutnya kaukus diseret ke geladak lain akan dipotong. Hanya limbahnya akan dibuang ke laut, tulang rahang dan tulang belakang dan sambungan. Daging dan tulang dimasukkan ke dalam palka untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan di dalam mesin pabrik yang ada di dalam kapal. Tulang dihancurkan untuk menyuburkan. Hati menyediakan minyak dan ekstrak dari penggunaan tambahan. Daging menyediakan makanan hewani dan bahan untuk membuat sup dan gravis. Tepung tulang ikan paus dimasukkan dalam kemasan karung yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk dan penyubur tanaman. Sementara potongan-potongan yang dipilih untuk konsumsi manusia telah disimpan di lemari es. Kapal penangkap paus melakukan perjalanan mendekati kapal induk untuk melakukan pengisian bahan bakar dan memindahkan minyak paus.
Satu ikan paus terikat di sisi kapal menangkap untuk dijadikan fender dalam pengisian bahan bakar dan memindahkan minyak paus ke kapal induk. Tepung tulang ikan dan daging ikan paus juga dilakukan pemindahan dari kapal penangkap paus ke kapal induk. Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar dan muatan hasil olahan paus, kapal penangkap kembali melakukan perjalanan perburuan paus. Salah satu awak kapal terlihat di atas menara pengawas untuk melihat keberadaan ikan paus. Dalam perjalanan ini cuaca kurang bersahabat. Para awak kapal agak kesulitan untuk menemukan ikan paus target buruan. Sang juru tembak juga agak kesulitan untuk mengarahkan meriamnya ke target paus buruan. Cuaca benar-benar buruk, ombak tinggi dan angin kencang menghalangi perburuan kali ini. Dan sudah dipastikan target buruan tidak akan tercapai. Selama 350 tahun hingga awal 1960-an, Inggris terlibat dalam beberapa jenis perburuan paus. Keterlibatan ini dibagi menjadi tiga masa yang berbeda. 1. Penangkapan ikan paus utara antara tahun 1610 dan 1914. 2. Perikanan paus selatan atau perdagangan laut selatan dari tahun 1775 hingga 1859, dan 3. Perburuan paus modern, dari tahun 1904 hingga 1963. Masing-masing masa perburuan dan perdagangan paus ini dibedakan berdasarkan lokasi geografis tempatnya dilakukan perburuan, jenis paus yang dikejar, dan sampai taraf tertentu berdasarkan metode dan teknik yang digunakan untuk menangkap paus. Perikanan paus utara dan selatan bahkan dibedakan dan ditentukan oleh hukum.